Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita pantau suasana agen bus akap Jembatan Gantung Jakarta Barat pada hari ini 27 November 2021 ya. Nah sekarang sudah pukul 5:30 lewat ya. Mungkin udah ada beberapa bus yang mampir ke agen ini. Langsung saja kita dekat bisnya di tempat biasa ya, di pinggir jalan. Ini kita terus keseruan nanti kita pada pagi hari ini di agen bus akap Jembatan Gantung. Oh, hari ini seri M diisi sama STJ Gina lagi ya. Ini seri M Tangerang Tawangmangu ya. Ini nggak tahu kenapa ya, suasananya nggak tahu kenapa ini ya. Oh, diisi sama STJ Gina hari ini. Kemarin ya dibalik kemudi. Lampu diganti dong lampunya. Eh baru masuk lagi ada Agramas. BM 95 ya. Konvoy ya, ada dua. Apa ini? Sepertinya unit dari Laju Prima ini ya. Mantap, sekarang udah pakai double decker ya. Buat amunisi di jalur ini. Tujuan Madiun, mantap banget. Mantap banget nih, LP sekarang pakai double decker. Agramas AK Morgan BM 71 ya. Baru merapat ada STJ Lituayu. Lintas ada Agramas BM 002. Tuh terlihat masuk lagi STJ Delila. Pelari seri O ya. Diberangkatkan
Nah ini STJ Delilahnya. Di belakang Delilah ada Laju Prima LP231 tujuan Ponorogo ya. Di belakang Laju Prima masuk lagi Agramas. Laju Primanya diberangkatkan duluan ya. Oh, maaf ini geser. Geser ke depan ya LP-nya. LP-nya diberangkatkan ya. Agramas AK Kenzo juga sepertinya diberangkatkan. BM48. Nah di belakang Delilah masuk lagi ada PO Haryanto Queen saya, tim Gemolong, presen dari 87 Tanmaru. Konvoy Delilah dan Queen saya. Baru masuk ada PO Haryanto 44 Brawijaya, ini RK Balap Wonogiri ya. Mantap ini salah satu bis balapnya tim Wonogiri. Brawijaya yang diberangkatkan ya. Telat ambil gambar ya, baru merapat ada HM172. Ini tim Purwodadi ya. Rombakan dari bodi Yepelin G2. Satu tujuh dua yang diberangkatkan.